Syederalun setelah dilakukan peletakan batu pertama pada Juli 2016 silam, kompleks Masjid Haji Kecik Lemi akhirnya diresmikan. Masjid ini dibangun oleh Harun Kecik Lemi, pengusaha emas yang juga merupakan tokoh pers di Aceh. Sementara untuk nama masjid ditabalkan dari nama sang ayah. Selain menggunakan dana milik sendiri, desain relief masjid ini ternyata juga merupakan karya putranya, yakni Kamaruzzaman Harun Kecik Lemi. Perpaduan warna dengan lampu serta ukiran-ukiran yang khas menjadikan masjid ini begitu enak dipandang serta memberi kenyamanan tersendiri bagi pengunjungnya. Dengan luas kompleks 3.500 meter, Masjid Lima Kubah ini mampu menampung 1.000 orang jamaah. Bagi Harun Kecik Lemi, keberadaan masjid ini merupakan cita-cita yang terkabulkan dan memang sudah diniatkannya sejak 22 tahun silam. Dengan izin Allah semua. Oke. Kita akan berusaha. Baik, terima kasih. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.